Biarpun baru pulih daripada kecederaan belakang, ia tidak menghalang pelumba basikal lebuh raya negara Lo Si-kyong memberi cabaran kuat dalam saingan basikal lebuh raya dengan meraih tempat ke-11. Si-kyong hampir tidak ke Sukan Asia Incheon kerana kecederaannya, namun berkat kesungguhan menjalani rawatan pemulihan dia sempat pulih. Atlet berbasikal berusia 28 tahun ini berpuas hati segala pengorbanannya membuahkan hasil di Incheon. Si-kyong menamatkan perlombaan dengan catatan masa 4 jam 10 minit 47 saat dalam perlombaan sejauh 180 km. Dapat datang untuk wakil Malaysia ke Asian Games ini adalah miracle kerana baru pulang daripada injury. Dan amat terima kasih kepada OCR, MSN dengan persatuan untuk memberi peluang untuk wakil negara ke Asian Games. Dengan tujuan datang sini bukan semata-matanya untuk menyertai perlumbaan tapi memberi komitmen yang sepenuhnya. Dalam itu, seorang lagi wakil negara, Ahmad Fauzan Lutfi, sekadar menamatkan saingan di tempat ke-32 daripada 48 pelumba. Laluan tak ada apa, cuma angin je lah. Daripada Kiong dah terlepas tu, mungkin grup belakang pun dah tak kejar sebab setiap negara satu. So, mereka pun dah tak kejar lah. Wakil tuan rumah, Kiong Gu Jang, muncul pemenang pingat emas acara ini diikuti Godarzi Mozami dari Iran dan Chong Wik Yung dari Hong Kong.